Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa untuk yang kesekian kalinya, dan perjumpaan ini ditandai dengan keadaan jiwa dan pikiran kita yang sehat walafiat. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya fitini wad dunya wal akhirah. Pada kesempatan yang baik ini ingin kami berbagi pengalaman melanjutkan yang kemarin pada video sebelumnya yang berjudul kisah nyata seorang pengamal sholawat sajaratun nukut. Dia seorang santri yang berhasil menjadi miliarder, berhasil menunaikan ibadah hajinya sampai 2 kali. Diberikan harta yang luar biasa, diberikan kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kami sampaikan di episode video sebelum ini. Memang di situ tidak kami tuliskan ijazahnya, cuma kami sampaikan bahwa beliau itu pengamal sajaratun nukut. Tentu kami tidak berani menyampaikan hal ini bila tanpa diijazai lebih dulu oleh guru kami. Kami diberi ijazah sajaratun nukut ini ketika tahun 80. 1980 oleh guru kami, yang waktu itu baru saja pulang dari Pondok Termas Pacitan. Dan saat itu kami diberi ijazah sholawat sajaratun nukut yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan yang pendek, bacaan yang sederhana, bacaan yang mudah dihafal, kemudian diamalkan, luar biasa hasilnya. Itu sholawat itu hanya pendek seperti itu, dan itu beliau amalkan ketika masih di pondok sampai dengan pulang, bahkan sampai kepulangannya kami ceritakan di video yang sebelumnya. Dia kehilangan kehabisan bekal tetapi bisa sampai ke tujuan dengan selamat berkat bacaan sajaratun nukut di jalan. Sampai dan sekarang beliau masih sehat, masih menjadi seorang dai, kemudian saudaranya muslim yang lain juga mengamalkan yang kami ceritakan pada episode video yang sebelumnya. Tibalah saatnya sekarang sholawat sajaratun nukut itu kami ijazahkan kepada saudara-saudara semuanya supaya bisa ikut mengamalkan. Kalau itu diamalkan maka akan menjadi jariah beliau ketika mengamalkan dan mengijazahkan kepada kami. Sholawat itu
cukup dibaca 400 kali semalam. Waktunya menjelang setelah selesai sholat isya. Selesai sholat isya sampai dengan menjelang subuh. 400 kali itu kalau Anda menggunakan waktu itu hanya 100 bacaan sholawat itu hanya 4 menit itu membaca sudah tartil. Jadi kalau Anda membutuhkan waktu sebanyak 400 itu berarti 16 menit. Sangat mudah, sangat ringan. Jadi Anda bisa melaksanakan atau membaca sholawat sajaratun nukut itu 1 menitnya bisa dapat 4 menit. 4 menit dapat 100. Ya. Kemudian kalau matras berarti butuh waktu 16 menit. Sedikit ringan banget. Itu sudah ada jaminan. Satu, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, saudara atau Anda sudah mengikuti anjuran Allah. Anjuran Allah untuk bersolawat. Karena satu kali membaca solawat, Allah akan mengganti dengan 10 solawat. Dan 10 penutup kejelekan. Hebat. Satu kali membaca solawat, maka Allah akan mengganti dengan 10 solawat dan akan menutup 10 kejelekan kita. Dan kalau kita membaca 10 kali pada sore hari setelah sholat maghrib dan pagi hari setelah subuh 10 kali, kita sudah dijamin oleh Allah bahwa besok akan mendapatkan syafaatnya. Nabi mengatakan barang siapa membaca pada pagi hari 10 kali sholawat dan sore hari 10 kali sholawat, maka dijanjikan akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Apa tidak hebat? Jaminan-jaminan yang luar biasa seperti itu. Ya. Maka ini penting. Ya. Dan itu bentuk dari kecintaan kita pada Rasulullah itu. Dan Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, tuntunanku, anjuranku, termasuk di situ membaca solawat. Yang pertama, kalau membaca satu kali saja, maka Allah akan bersolawat 10 kali dan akan menutup 10 kejelekannya. Yang berikutnya, Nabi mengatakan, kalau kalian membaca 10 kali pada sore hari dan 10 kali pada pagi hari setelah sholat subuh, maka sudah dijanjikan besok akan dapat syafaatnya. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Nah, apa tidak ingin sahabatku, saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel diperlakukan seperti itu oleh Allah dan Rasulullah? Nah, itu yang besok. Sementara yang lain, kalau kita berdoa, itu juga akan dikabulkan. Nah, ini kita juga dianjurkan membaca 400 kali khusus untuk rezeki. Bahkan ada yang lain tapi tidak pada segmen ini.
kami sampaikan manfaat membaca sholawat sajarah tunukut yang jumlahnya lebih dari itu. Jadi itu saja dulu ya, supaya apa yang dilaksanakan itu bisa berjalan baik. Dan jangan lupa untuk mengamalkan ini setelah sholat isya, disertai dengan sholat hajat, sholat sunat sesuai dengan hajat kita atau kebutuhan kita. Ini hanya kebutuhan kita. Kalau sunat tahajud itu sunat, sholat sunat yang khusus sebagai bukti pengabdian kita, lebih tinggi nilainya kepada Allah. Kalau sunat tobat itu untuk mohon ampunan. Nah, sahabat yang barangkali pada masa hidupnya melakukan kesalahan yang besar, jangan lupa sunat taubat 2 rakaat, sunat hajat 2 rakaat. Waktunya dari isya sampai dengan menjelang subuh. Yang paling makbul 1/3 malam, jam 12 sampai dengan pukul 4. Itu. Tetapi bisa dilaksanakan pokoknya setelah sholat isya. Maksudnya setelah waktu sholat isya. Ya. Setelah sholat, kan waktunya panjang sholat isya itu. Ya. Dari sholat manjing waktu sholat apa itu? Isya sampai dengan tulu'il fajri, munculnya fajar, yang namanya fajar sidik. Karena ada 2 fajar khatib, fajar yang dibuat oleh setan, itu untuk menyalahkan sebelum masuk subuh sudah sholat subuh, nggak sah. Itu reka daya tipu muslihat setan. Sampai di situ waktu dipalsukan semua. Kembali pada lisan tadinya. Ya. Maka ini perlu dilaksanakan supaya baik. Maka ada tata caranya setelah sholat hajat 2 rakaat, usolli sunatal hajati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau sudah berumah tangga, sebaiknya berjamaah dengan istrinya. Yang suaminya menjadi imam, imam malillahi ta'ala. Kalau yang istrinya, imam makmum malillahi ta'ala. Bacaannya, membaca setelah Allah Akbar, niat dulu tadi, kemudian Allah Akbar, membaca iftitah, pembuka sholat, bacaan pembuka sholat namanya iftitah. Bisa membaca Allah Akbar kabiro, ya, ila akhirih. Atau membaca Allahumma ba'id baini, boleh, semuanya boleh. Ya, boleh. Kemudian membaca Fatihah 1 kali, membaca surat dari Al-Qur'an sebaiknya dianjurkan itu 7 kali. Surat Al-Kafirun, maaf ya, Al-Kafirun. Al-Kafirun 7 kali, kemudian rakaat yang kedua nanti membaca Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 7 kali. Setelah itu, kemudian selesai sholat, nah jangan lupa pada sujud yang terakhir, setelah membaca doa sujud itu, setelah berhenti selesai 3 kali toh, itu, kemudian berdoa di dalam hati, jangan diucapkan karena nanti bisa membuat batal sholatnya, nambah rukun ya, di dalam hati. Mohon hajat panjenengan, hajat saudara apa ya, ya kalau misalnya mohon minta uang, oh minta uang, minta rezeki, rezeki, minta kesehatan, kesehatan, minta jabatan, jabatan ya. Nah, karena ini sajarah tunukun kan pohon uang artinya ya. Jadi kalau pengin uang, uang ya, dan itu boleh kalau permintaan itu untuk beribadah kepada Allah itu. Nah,
Kemudian setelah selesai sholat, jangan lupa membaca dengan khusyuk dan diawali dengan wasilah. Bunyinya begini, lillahi wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ma'unati masayikhina wa murabbibina wa li walidina wa li ijabatil mas'ul sayu lillahi lahumul fatihah sekali. Kemudian membaca sholawat sajaratul nukut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Muhammad ya, sebanyak 400 kali. Yang waktu dibutuhkan hanya 16 menit. Coba kalau sehari semalam 24 jam diambil 16 menit, wah, tidak sebanding itu. Maka gunakan, Anda akan mendapatkan banyak apa keuntungan dan manfaat yang sebaik-baiknya dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah kalau ekonomi kita juga baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.